dalam anugerah ataupun dalam pertandingan song Asian Song Contest ya. Dan alhamdulillah hari ini ya kita bersama ya dengan tetamu undangan kita ini. Siapa ni, Is? Baik, kita perkenalkan tetamu kita pada pagi ini. Seperti yang dinyatakan oleh rakan saya Intan tadi, anugerah persembahan terbaik dalam Asian Song Contest ya. Bersama dengan narasumber kita pada pagi ini, kita ucapkan selamat datang kepada Kip Hafizuddin. Assalamualaikum, Kip. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita ucapkan selamat datang ke studio pada pagi ini, Kip. Ya, dan pada pagi ini kita akan bercerita banyak hal-hal yang akan kita ceritakan nanti, yang akan kita kongsikan bersama. Jadi sebagai mukadimahnya pada pagi ini ya, Kip ya, ingin kita mengetahui. Sebelum itu kita ucapkan tahniahlah kepada Kip. Terima kasih. Iya. Bagaimanakah Kip terpilih dalam mengikuti Asian Songs Contest di Vietnam ya, yang diadakan? Okey, sebenarnya semasa dalam bulan 3 tu Kip menerima panggilan dari KKBS kerana telah terpilih di antara beberapa artis untuk mengikuti Asian Song Contest. So Asian Song Contest ini basically menggabungkan semua penyanyi-penyanyi di ASEAN dan terdapat ada 3 penyanyi undangan dari negara Jepun, Korea beserta dari China. Jadi saringan awal ataupun pemilihan awal di negara kita macam mana tu? Adakah ianya dibuat? Saringan diadili secara pribadi dari pihak KBS saja. Jadi Kip, sebetulnya Kip ni mencuburi bidang nyanyian sejak bila ni? Kip mula aktif dalam nyanyi sebenarnya seawal umur 10 tahun, dari sekolah rendah dulu sudah. Tapi mulai aktif dalam menyanyi di program TV seawal 2016. Bermula dengan program RTB dan sebagainya. Pertandingan apa tu Kip bersama RTB? Mungkin dapat diceritakan? Kalau program RTB sebelum ini Kip ada menyertai Akulah Juara yang sebelum ini, tapi bukan rezeki. Dan selepas itu diundang lagi sekali untuk membuat persembahan semasa Best 914 di Langi. Dan selebihnya banyak program-program dari RTB. Alhamdulillah. Jadi daripada 2016 tadi penglibatan Kip bersama dengan pihak Radio Television Brunei alhamdulillah membuahkan hasil. Jadi bersama dengan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, ini merupakan projek pertama. Mereka memberi tawaran dan memilih Kip sendiri untuk mewakili negara Brunei Darussalam. Betul. Baik, mungkin dapat ceritakan apakah lagu-lagu yang Kip persembahkan pada ketika itu? Okey, pada ketika itu format competition itu terdapat 2 format, satu semifinal dan kedua untuk final round. Jadinya untuk semifinal sebenarnya Kip memilih lagu single pertama Kip iaitu Bidadari Dunia. Dan kemudian mara ke pusingan terakhir dengan lagu Memilih Kau Pergi. Oh ya kak, Bidadari Dunia bila ianya diterbitkan tu? Ini ya? Ini. Ya, betul. Okey. Ini. Bila lagu tersebut diterbitkan? Lagu tersebut diterbitkan pada tahun 2017 sudah. Ciptaan? Ciptaan diri sendiri dan muzik video pun di idea sendiri dan di rilis pada tahun hadapannya. Okay. Yeah. Jadi ini adalah lagu yang dibawakannya oleh Kip sendiri dari dunia. Masa semifinal. Semifinal. Peringkat separuh akhir lah ya. Jadi bagaimana perasaan Kip ketika ini, saat ini, mungkin dapat menceritakan sedikit perasaan tersebut macam mana? Okay, sebenarnya perasaan Kip pada masa itu agak apa kata orang gemetar lah. Kan ini kali pertama Kip menyertai pertandingan internasional. Dan di sana terdapat banyak artis-artis yang lebih berbakat. Jadinya di sana memang anulah. Tapi apapun Kip cuba yang terbaik lah di sana. Jadi bagaimana ya perasaan Kip sendiri apabila bersaing dengan berbagai ya artis-artis yang berbakat dan juga berkebolehan? Jadi bagaimana? Perasaan memang ialah sebab agak gemetar juga, macam takut-takut juga. Tapi at the same time, rasa gembira juga dapat berjumpa dengan artis-artis dari negara lain, dapat berkenalan juga dengan mereka. Baik. Kip, dan audio penonton sekalian, kita berhibur seketika kita saksikan persembahan daripada Kip ini. Sempurnakan ku.
Wow, itu dia ya antara persembahannya daripada Kip sendiri. Jadi ya Isa, sebetulnya saya memikirkan lagu apa tu? Bila dari dunia. Di mana saya fikir dunia. Sebelum ini adalah dari lagu dari luar negeri. Yeah. Jiran kita rupanya. Artis tempatan kita, alhamdulillah. Itulah ya. Kita sepatutnya dan seharusnya berbangga kerana artis tempatan kita ataupun anak tempatan kita sendiri mampu maju ke hadapan dalam industri muzik dan juga seni suara ini. Tahniah kita ucapkan sekali lagi kepada Kip ya. Tentu sekali ini menjadikan sebagai satu kenangan yang paling indah. Kita yakin sekali ya, Kip. Ya. Baik, tadi Kip sempat memakai selendang yang disandangkan di pada Kip ini. Ini dia. Jadi saya pun merasa amat sangat teruja. Ya, teruja dan kena memegang selendang ini. Mungkin dapat cerita sedikit sebanyak mengenai dengan ini. Okey, jadinya semasa kami sampai di Vietnam, kami telah diberikan selendang. Dikalungkan untuk mewakili negara masing-masing. Jadinya saya telah diberi selendang Brunei Darussalam dan saya begitu banggalah memakainya. Dan semasa lawatan juga kami memakai ini supaya orang tahu kami dari negeri mana. Dan dalam rangka program apa ya? Jadi orang tahu ya di Vietnam. Jadi macam mana? Kita ingin bercerita sedikit mengenai dengan di sebalik tabir persembahan tersebut. Macam mana pengalaman sedikit ya bekerja dengan mereka di sana dengan orang-orang yang lebih profesional. Okey, sebenarnya bekerja di Vietnam atau latihan dan sebagainya. Latihannya memang even the jadual agak padat. Jadinya macam imagine kami baru sampai untuk rehearsal. Jadinya pada malam itu kami berehat hanya untuk beberapa minit dan kemudian malam itu kami mengadakan persembahan latihan untuk semifinal terus. Persembahan untuk semifinal. Okay. Kalau tadi ya kita mengenai dengan Bidadari Dunia yang dibawakan di semifinal. Jadi ketika peringkat akhir macam mana? Dari lagu apa dibawa? Pada peringkat akhir, Kip sendiri membawa lagu Kip sendiri yang kedua, yaitu bertajuk Memilih Kau Pergi. Jadinya lagu ini sebenarnya merupakan karya yang agak pribadi bagi Kip sendiri. Dan sebab itu semasa membawai lagu ini memang benar-benar menjiwai. Jadi maknanya lagu dan lirik ciptaan daripada Kip sendiri. Semua ya? Okey. Baik, untuk itu Kip dan juga penonton sekalian, kita saksikan persembahan daripada Kip sendiri lagu Memilih Kau Pergi yang menjadi pertaruhan pada malam final tersebut. Kita saksikan bersama. Rasa kecewaku melebihi ku harapkan. Kau seolah menikam jantungku. Hingga tak bisa ku temukan lagi sebuah kisah yang pernah tertulis. Dunia bisa ku berkata kamu bukan milik aku, tak bisa ku paksakan menjagamu. Kembali simpan saja semua mimpi. Ku lebih memilih kau pergi. Memilih Kau Pergi ya merupakan lagu yang membawa Kip ya berjaya memenangi persembahan terbaik. Betul. Jadi mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai dengan momen-momen tersebut. Okey, pada momen-momen tersebut Kip sebenarnya tidak banyak memikirkan pasal kemenangan. Pasal Kip sendiri memikirkan Kip membawa nama Brunei, jadinya Kip mahu lakukan yang terbaik untuk Brunei. Jadinya pada malam tersebut Kip terus keluar on the stage just sing my heart out and then
buat segala gaya performance dan diakhiri dengan Cape melutut di on stage. Jadi maksudnya lebih fokus pada mutu persembahan. Ya, betul. Lebih kepada mutu persembahan. Aha, betul. Ya, itu yang sebaik-baiknya sebetulnya Intan. Dalam sesebuah pertandingan, tips ataupun petua sebetulnya yang dari dulu pun saya mengamalkannya adalah jangan kita memikirkan bahawa kita sedang bertanding. Tapi kita memikirkan ataupun kita berfikir bahawa kita membuat persembahan yang sebaik-baiknya, yang terbaik. Baik, dan mungkin ini, dapat terus bercerita mengenai dengan trofi dan juga sijil yang telah dianugerahkan ataupun diberikan. Ini dia, Auda. Lihatlah dunia. Dari Vietnam. Dari Vietnam. Dari Vietnam yang menjadi kebanggaan kepada Kip tentunya. Mungkin dapat bercerita sedikit mengenai dengan kemenangan ini. Okey, sebenarnya trofi ini telah diberi pada pusingan terakhir. Dan beserta dengan sijil untuk persembahan terbaik pada malam tersebut. Dan telah diberikan oleh Vice President dari Voice of Vietnam, iaitu merupakan ketua program TV Vietnam di sana. Jadi mungkin boleh dijelaskan sedikit apakah kriteria-kriteria yang menyebabkan Cape memenangi anugerah persembahan terbaik ini? Okey, sebenarnya semasa juri membentangkan orang punya komen. Kriteria-kriteria yang termasuk ialah antara lagu tersebut mesti dihasilkan oleh diri sendiri dan mutu persembahan, gaya persembahan itu. Okay. Jadi lagu tersebut haruslah ciptaan asli lah maksudnya. Dan bagaimana pula dengan persaingan yang Cape rasakan pada malam tersebut, pada malam final tersebut? Persaingan memang Cape, as I said, Cape tidak fikir bagaimana persaingan, tapi Cape macam rasa gembira saja supaya karena dapat masuk final itu saja. Okey, alhamdulillah. Bermakna Cape berjaya melalui saat-saat genting pada saat itu, proses untuk menuju ke final tersebut. Tentu sekali bukan satu kerja ataupun proses yang mudah ya. Ya, betul. Baik, mungkin ada saranan ataupun tips daripada Cape pribadi untuk generasi ataupun penggiat seni yang akan datang. Okey, bagi Cape sendiri, kalau kita hendak berkarya, kita jangan malu-malu. Kita hendak berani mengeksposkan karya-karya kita. Dan kalau ada peluang itu, jangan disia-siakan. Buat yang terbaik. That's all from me. Baik. Untuk berikutnya kita paparkan juga mungkin dapat bercerita ya mengenai dengan gambar-gambar yang akan kita bawakan. ASEAN Song Contest, ASEAN Song yang diadakan. Okey, mungkin dapat ceritakan mengenai dengan ini saat bila ni? Ini saat juri membagi tahu keputusan dan membagi tahu komen-komen untuk lagu persembahan kami. Bermakna itu daripada empat negara. Ada empat negara. Ada pada masa itu terdapat dari Filipina, dari Myanmar dan dari Laos. Okey, yang ni pula dapat diceritakan. Yang ini waktu semifinal. Ini final? Semasa final, semasa di-announce untuk mendapat anugerah persembahan terbaik pada malam tersebut. Terbaik, anugerah ini ialah anugerah yang pertama disebut pada malam tersebut. Okay, jadinya ini Vice President of Voice of Vietnam yang menyampaikan hadiah pada malam tersebut. Seterusnya, ini. Itu dia, nama Cape jelas sekali ya. Dapat ditonton oleh masyarakat ataupun penggiat seni juga di yang mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut ya, yang terpilih tentunya. Dan yang ini semua peserta. Ini semua peserta top 10 untuk top 10 peringkat terakhir. Baik, untuk berikutnya pula ini saat dan ini saat bergambar dengan Embassy of Vietnam, Embassy of Brunei di Vietnam, Tuan Pengiran Haji Sahari berserta isteri dan sebelah mereka ada wakil Brunei juga, Syafiq Abdillah. Jadi berapa orang sebetulnya yang mewakili Brunei? Sebetulnya dua orang, tapi yang mara Cape sendiri dan juga siapa tu Syafiq? Syafiq. Tidak mara ke final, tapi Cape sendiri berjayalah ke final. Termasuk dalam top 10 lah ya. Ya, betul. Jadi ya Cape bagaimana ya sekiranya ada peminat-peminat Cape ya yang ingin mengikuti perkembangan Cape. Dari mana untuk mengetahui atau mengikuti? Okey, pada semua yang ingin mengikuti Cape, mendengar perkembangan terkini Cape, jangan lupa ikuti laman Instagram Cape di kip.hafizuddin. Cape.hafizuddin. Pasal Cape, anda selalu post cover-cover song di laman Instagram dan juga di YouTube. Kalau di YouTube, Cape selalu post lagu-lagu cover dan insyaAllah
dalam bulan ini Kip akan mempost video vlog semasa berada di Vietnam. Wah, itu memang cukup menarik sebetulnya ya, ya untuk bagi mengkongsikan pengalaman-pengalamannya. Ya, betul. Jadi untuk rancangan masa depan ni, mungkin ada sudah ni ada apa ni perancangan membuat lagu ataupun lirik sebagainya. Perancangan pada masa ni Kip fokus dalam membuat lagu dan lirik, ya. Tapi bukan untuk dirilis pada tahun ini. Ya. Pasal ada perancangan untuk dirilis pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi maksudnya lagu dan lirik tersebut diciptakan untuk diri sendiri ataupun untuk artis lain? Diri sendiri dan ada lagu untuk duet juga. Untuk duet siapa agaknya tu? Rahsia. Itu kena tunggulah dulu. Okay. Tapi local artist ya? Local artist. Local artist. Artist. Baik. Siapakah agaknya penyanyi ataupun local artist yang bertuah yang akan nanti, yang dipilih sebetulnya secara pribadi oleh Kip sendiri. Ya, betul. Jadi nantikan saatnya single tentunya. Single. Ya, single. InsyaAllah. Jadi selain daripada itu Kip ya, mungkin untuk meningkatkan dalam kadang-kadang kita jangan pernah rasa selesa pada kedudukan kita sekarang ini. Jadi apakah perancangan Kip yang lebih jauh lagi untuk lebih melebarkan lagi sayap ke dalam bidang industri muzik ni. Okey, pada masa ni Kip memang merancang untuk sentiasa aktif semasa membuat persembahan di Brunei dan insyaallah kalau ada rezeki untuk diperkembangkan lagi bakat Kip ke luar negeri, Kip akan mengambil kesempatan itu untuk membuat yang terbaik dan membawa lagi sekali nama Brunei. Ya. Insyaallah. Jika ada kesempatan negara mana yang menjadi pilihan Kip? Kalau peturakan ataupun beberapa orang artis tempatan kita yang telah pun mencipta nama di negara jiran, contohnya macam Jas Hayat sendiri di memilih negara Indonesia, Republik Indonesia sebagai negara tempat beliau untuk mengibarkan sayap beliau dalam industri muzik ini. Kalau Kip sendiri di mana? Kalau Kip sendiri, insyaAllah maybe kalau ada peluang, Kip mau melebarkan sayap ke Indonesia kerana lagu-lagu Kip itu sebenarnya terinspirasi dari lagu-lagu Indonesia juga. Baik. Yeah. Kalau Kip sendiri secara pribadi suka dengan irama apa? Muzik apa? Kalau irama more into balada. Balada dan pop. Balada dan pop. Ya memang ya. Apabila kita mendengarkan dua buah lagu tersebut memang cukup terkesan dan juga memang masuk kalbu. Jadi Kip memang menangkan kita baru saja ya menyambut hari Belia Kebangsaan ya. Jadi Kip sendiri menjurus kepada bidang nyanyian dan juga lagu kan. Jadi mungkin ada kata-kata mengenai dengan tema itu siaga masa belia masa depannya. Jadi sebagai Kip sendiri mungkin ada pandangan Kip mengenai dengan belia-belia kita kini dan bagaimana untuk mereka ini terus maju ke hadapan dalam bidang masing-masing. Okey, so untuk kita terus maju ke bidang masing-masing kita harus berani melakukan sesuatu yang kita tidak pernah buat sebelumnya. Jangan takut untuk gagal. Cuba saja sampai dapat. Betul sekali. Betul lah kata orang Intan ya, kegagalan itu menjadikan diri kita bertambah matang dan dewasa ya, Kip ya. Okey, selain daripada ini soalan cepat mas, selain daripada bidang nyanyian, mungkin selain apa lagi yang berkaitan dengan bidang seni, mungkin muzik ataupun lakonan macam mana? Okey, faham. Okey, sebelum ini okay, pada masa ini Kip memang aktif dalam lakonan. Lakonan mungkin hanya sedikit-sedikit. Muzik lah. Muzik dan Kip memang seorang sinematografer lah. Suka bermain dengan kamera dan semua. Jadi juga suka berada di belakang tabir lah. Betul. Behind the scene. Okay. Jadi kalau muzik macam mana? Ada instrumen yang boleh Kip mainkan? Kalau instrumen dari Damit, Kip memang belajar sendiri. Bermain gitar, bermain keyboard, piano, drum dan bass. Okey. Cuma itulah. Ya. Mungkin ada sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada pagi ini, apakah tips ataupun mungkin ada saranan untuk beli-beli kita untuk meminati dalam bidang seni. Bidang seni. Jadinya kepada semua yang meminati bidang seni, jangan berputus asa, teruskan membuat apa yang bis kita suka. Jangan hiraukan kata-kata orang. Sentiasa stay positif, teruskan praktis kata orang setiap hari dan asah lagi kita punya skill itu. Okay. Kita tajamkan lagi skill. Tajamkan lagi. Jadi kita mendoakan semoga terus maju jaya untuk Kip sendiri, tentunya juga kepada penggiat seni kita, artis-artis tempatan kita yang lainnya insyaAllah. Dan sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Kip. Thank you. Ya. Dan juga terima kasih juga kepada beliau kerana bersedia bersama kita, mengisikan ruang kita di Rompai Pagi pada pagi ini. Ya, Bapak Pengia. Kita cuma terima kasih kepada Kip Hafizuddin ataupun nama sebenar Muhammad Akib Hafizuddin.
Zainuddin bin Azul Fikri ya. Mm-hmm. Dan alhamdulillah sudah banyak sebetulnya ya pengalaman-pengalaman yang dapat kita ni dengarkan dari beliau, dan juga antara tips-tips ya untuk menjadi penyanyi yang berjaya adalah untuk kita ni jangan mudah berputus asa. Mm-hmm. Dan kita cuba keluar daripada comfort zone kita ya. Betul. Mm-hmm. Jadi kepada biskita yang ingin mengikuti ataupun yeah. merupakan followers peminat tegar ya kepada yeah. Kit, boleh mengikuti Instagram ya. Yeah. Tadi telah dikongsikan bersama. Sekali lagi Kit, mungkin dapat dikongsikan bersama Instagramnya. Okey, jangan lupa untuk ikuti laman Instagram Kip di kip.hafizuddin. Ah, okay. Kip.hafizuddin. Hafizuddin, okey. Yeah.